kembali lagi di channel Vlog Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi, kali ini gue lagi ada di Bandung. Ini adalah salah satu official kita yang ada di Bandung, namanya Lagos Motorsport. Nah, kebetulan gue ke Bandung ini juga punya misi tertentu, yaitu adalah gue mau bertemu dengan salah satu, bukan salah satu sih, cuma ada satu ya. Gue pengen ketemu sama pemenang dari giveaway velg HSR Wheel yang diadakan di channel Instagramnya Om Fitra Eri. Ini dia mukanya. Nah, kebetulan pemenangnya itu adalah orang Bandung. Ya udah, berhubung dekat, gue pikir ya udah kita datang aja. Sekaligus pengen lihat dia pengen pilih velg yang mana. Sekaligus gue juga pengen tanya nih. Ya, kok bisa? Apa rasanya mendapatkan velg secara gratis ya? Apa sih rasanya? Gimana rasanya? Seneng nggak sih? Happy nggak sih? Ya nggak. Terus mobilnya apa segala macam? Nanti kita tanya-tanya. Ya udah, langsung aja orangnya udah ada di dalam. Kita let's go tanya-tanya sama dia. Nah, itu kebetulan kebetulan pemenang giveaway-nya lagi milih-milih velg, kira-kira mau pakai velg apa, dia masih agak galau kayaknya. Langsung aja kita samperin. Halo, Bro. Oke. Boleh dipakai, Bro. Iya. Namanya siapa, Bro? Ilham. Om Ilham berarti. Kalau di Bandung berarti Akang ya. Sebenarnya bukan asli Bandung. Oh, bukan asli Bandung. Bukan. Aslinya? Aslinya Surabaya. Jadi kita berdua ini ngerantau ke sini gitu karena saya kerja di sini. Oh, berarti bukan orang Bandung tapi tinggal di Bandung. Ya oke lah. Ini kita belum pernah kenalan ya? Nah, jadi enggak, karena banyak yang tanya katanya giveaway-nya bohongan katanya. Oh, kemarin sebenarnya juga pesimis sih gitu. Mau ikut tanya istri dulu kan. Mau ikut boleh enggak nih? Ya cobain aja gitu kan. Kalau nggak menang gimana ya, nggak apa-apa kan, apa namanya ya? Juga usaha. Namanya juga mencoba. Karena ada pepatah mengatakan we never know if we never try. Yes. Nah, itu pepatah Sunda tuh, Om. Oh, Sunda. Nah, ini hari ini bawa mobil apa ini? Saya kesini bawa Agya. Agya? Tahun 2020. Agya 2020. Terus mau ganti velg? Iya. Mau rencananya mau ganti ring berapa? Di 15 sih, kemarin udah coba searching-searching. Bawaannya di 14. Ya, standar OEM-nya di 14. Memang naik sampai 17 bisa, cuman pengalaman teman itu ada yang pakai Agya 17, peras banget kan. Yes, gitu. Betul. Kalau misalnya standarnya 1. Sih sebenarnya naik 12, nah. 15, 16. Cuman kalau misalnya karena kita pikirnya kayak Agya Brio itu kan mobil kecil kan. Jadi lebih nyaman, kalau kita ngomongin nyaman ya, itu di 15. Dia naik size tapi bahannya juga masih tebel kayak gitu, jadi masih enak lah, paling masih 15 enak. 17 bisa, cuman bahannya tipis banget, kasihan bawa bayi nanti. Apalagi bawa bayi, ada istrinya juga tuh, ada anaknya iya. Juga jadi gimana rasanya menang giveaway velg? Ya pastinya happy sih, happy. Apa ya, kayak yang tadinya nyoba-nyoba iseng, menang gak ya pasrah aja gitu kan. Menang, tahu-tahu dimention kan di Instagram itu kan. Itu udah kayak happy gemeter gitu. Tapi ini berarti bener ya, bukan settingan ya? Bener. Karena banyak yang bilang katanya HSR kalau giveaway settingan. Tega ya. Padahal kita capek-capek bikin giveaway loh. Kalian cuma tinggal follow semua Instagramnya, nonton YouTube-nya gitu kan, bisa dapat velg gratis. Kayak ini Om Ilham ya. Gratis. Bisa dapat velg gratis. Udah pilih belum rencana velgnya mau yang mana? Udah sih, karena mobilnya udah gelap ya. Jadi pilih yang kontras gitu. Nah, ini kontras nih, Om. Wah, terlalu kontras. Tapi keren loh. Cari yang aman lah. Gak pede kalau terlalu kontras gitu. Oh, gak pede kalau yang terlalu kontras. Berarti maunya yang agak kalem juga. Ya, warna aman, jadi kayak putih atau silver gitu sih. Apa coba yang ada? Ini kali ya, silver ini ya? Paling yang kayak gini. Ini ya. Ya udah, ini gimana kalau kita cobain dulu? Jadi Om nanti nggak bingung. Oke, siap. Ini rencananya Om Ilham ini nggak langsung ganti karena mobilnya mau dipakai mudik dulu. Baru nanti mau ganti setelah mudik, gitu ya. Iya, betul. Nah, daripada dia bingung, seperti biasa kita akan kasih fasilitas apa aja yang biasa orang-orang bisa dapetin kalau mau beli velg ke HSR. Oke. Kayak gitu. Cuman bedanya Om Ilham nggak beli. Oke. Dapat giveaway. Alhamdulillah. Oke, yang ini ya. Ini. Kita coba fittingin ke mobil ya. Oke, siap. Oke, boys. Sekarang kita liatin untuk di mobil Agianya mau colok pakai velg ini.
seperti biasa, semua SOP kita di seluruh toko official store HSR di Indonesia itu sama semua, ya. Termasuk kalau misalnya kan gue sering biasa-biasanya kan gue bikinnya di daerah Jabodetabek kan. Nah, kali ini gue lagi ada di Bandung, di Lagos Motorsport. Ini official store kita nih. Depannya ada tukang durian, enak tuh kayak. Ya, sama. Kita akan kasih semua fasilitas itu. Nih, kita lagi kasih yang namanya proses fitting velg dulu. Yang dimana teman-teman bisa cobain nih. Kalian bisa pilih dulu velgnya. Gue pilih velg ini. Kira-kira tampilannya di mobil kayak gimana? Tempel dulu. Kalaupun kalian cuma mau beli velgnya, bang. Kalaupun kalian mau beli velgnya, kalian juga bisa pinjam dulu bannya. Misalnya kayak, bang, pinjam bannya dong, kita mau coba fitting. Nggak apa-apa tuh. Ini udah fittingnya menggunakan ban ya. Jadi bukan cuma velgnya doang ditempel, tapi kita tempelin ban, kita pakein ban, kita colok ke mobil. Jadi benar-benar yakin, benar-benar pede, benar-benar kalian lihat hasil akhirnya seperti apa. Itu untuk seluruh customer HSR Wheel dimanapun kalian berada. Nah, ini Om Ilham, kurang lebih tampilannya seperti ini. Gimana menurut Om Ilham? Padat. Benar-benar padat sih, jadi. Padat ya? Padat. Enak ya? Hah? Di sini ngobrolnya? Oh iya, Om, di sini Om. Oke. Biar teman-teman di rumah bisa lihat. Siap. Mereka nih sekarang lagi pada iri pasti. Iya kan? Mono. Hah? Tapi nggak apa-apa, itu namanya rezeki orang beda-beda. Dan nggak usah khawatir, nggak usah iri. HSR Wheel itu satu-satunya brand velg di Indonesia yang bagi-bagi velg secara gratis dan nggak cuma hitungan jari. Banyak. Kita tahun ini aja udah mungkin, udah berapa ya? 10 set ada ya? 10 set. 10 set. 4 bulan ini udah ada 10 set kita bagi-bagi secara mantap. Gratis. Itu cuman follow sosmednya doang, nonton YouTube-nya, komentar Instagram bisa dapat. Keren kan? Mantap. Mantap. Nih kayak salah satunya Om Ilham ya kan? Om Fitra bikin giveaway, tinggal komen, posting foto ya. Posting foto pakai mobil, pakai ini dapat guys. Cakep. Gimana? Oke ya. Sip. Mantap. Jadi mau ganti sekarang apa nanti? Nunggu mudik dulu. Tetap ya? Tetap, nunggu mudik dulu. Tapi gimana Om? Gak kecewa sih. Siapa? Gak kecewa, tampilannya kenapa? Bagus. Kenapa gak kecewa? Apa ya? Kelihatan match aja gitu. Antara mobil, velg. Gitu. Porsinya pas ya? Pas. Presisi ya gitu pas. Ya? Gak kelebihan, gak kurang. Cukup. Gak kelebihan, gak kurang. Udah. Emang yang dicari yang cukup kan? Tapi emang udah pernah ganti velg belum mobil? Belum. Belum pernah? Belum pernah. Dan pernah kepikiran gak? Gue pengen ganti velg. Pernah kepikiran. Awal 2021 sih memang kayaknya ganti velg keren deh gitu kan. Soalnya ngelihat teman-teman itu kan ada yang kayak pakai mobil Innova, pakai Agya juga ada kan ganti velg. Memang lebih besar itu kelihatan padat gitu loh. Jadi kepikiran memang waktu itu. Ah, mau ikutan. Tapi kapan ya? Nunggu ACC dulu biasa. Susah ya? Kalau ini nggak ada namanya minta maaf, nggak ada? Nggak, sebenarnya sebelum ikut giveaway itu beberapa minggu lah, itu ngobrol lah. Ya mau ini gimana, mau ganti velg gitu. Ya nggak apa-apa, boleh aja. Terus ya ntar dulu deh, ngumpulin duit dulu gitu. Nggak taunya dapat giveaway. Rezekinya malah dapat giveaway ya? Oke. Jadi ini oke Om Ilham ya? Oke. Kita pakai yang ini? Sip. Ya udah. Nah, cuman Om Ilham mau gantinya nanti setelah mudik. Jadi setidaknya kita tetap kasih dulu tampilannya supaya Om Ilham makin yakin. Karena jangan sampai udah beli velg mahal-mahal tapi kita nggak bayangin. Cuman ngebayang-bayangin doang. Kurang nih kayaknya. Bagus nih kayaknya. Kalau udah nempel kayak gini kan benar-benar kelihatan. Bagus. Dari fitment-nya gimana gitu kan? Tempel ke mobil gendutnya kayak gimana supaya Om Ilham, begitu pun teman-teman di rumah atau dimanapun mau beli velg, nggak usah bingung lagi, nggak usah pusing lagi, ya. Oke, Om Ilham sekali lagi terima kasih banyak. Ya. Teman-teman yang lain jangan khawatir, komen aja terus. Kita 150.000 subscriber bakal bagiin 2 set velg gratis, 2 set Om. Kalau Om Fitra kemarin 1 set, saya mau bagiin 2 set. Mantap. Gampang kan? Apaan lagi? Cuman model jempol bisa dapat velg gratis. Oke, Om Ilham sekali lagi terima kasih banyak. Gua Dinas undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat siang.